Selamat datang lagi di channel Alwi Susilo, dan hari ini kita akan bermain game Minecraft lagi. Di sini gue udah sama Pak Ja. Ini kan diamond gue kan? Hah? Ini diamond gue kan? ini diamond gue kan? Diamond gue kan? Apa lu diamond gue? Diamond gue? Ini diamond gue yang lu ambil kan? Oke, okay, nice. Gak dapat sama sekali dong? Di dia semua? Anjir. Oke, gak apa-apa. Jadi selamat datang di channel Alwi Susilo, dan hari ini kita akan bermain game Minecraft lagi. Selamat datang di Gorevival episode ke-17. Gak nyangka dikit lagi kita gak usah diem nih orang ya. Gak nyangka kita dikit lagi bakal sampai ke episode 20. Dan nanti di episode 20 kita bakal share map. Cuma gue belum bisa janji bakal bisa share dalam bentuk MCPE atau enggak, karena sejauh ini gue gak ngerti sama sekali bagaimana cara convert sebuah map MCPC menjadi MCPE. Tapi nanti gue bakal coba tanya-tanya yang udah ngerti ya. Jadi kita tunggu aja dan kalian berdoa, oke, okay? Supaya gue bisa. Dan hari ini aja ya, come. Oh ya, Opan gak bisa karena Opan kecapean. Ini jam 2 pagi. Iya, Pak Jai doang yang bisa, karena Pak Jai kan tahu sendiri lah ya, namanya orang makhluk hitam. Makhluk hitam. Makhluk hitam. Apa? Berilmu hitam tuh, betul. Lemah Opan katanya. Orang-orang berilmu hitam kuat lah kalau malam-malam gitu kan. Oke, okay, dan hari ini kita bakal membuat sebuah sugarcane farm. Yes, sugarcane farm yang otomatis. Dan di sini gue udah bikin platform ya, seperti desainnya seperti apa. Gue udah bikin seperti ini, udah gue gambarin ya. Jadi bakal segini. Cuman kayaknya ini kelebaran deh satu. Bakal gue iniin biar nanti bisa ada jalanannya gitu. Jadi jangan terlalu mentok nanti di sini, biar bisa ada jalanan satu gitu kan. Nah, ini sugarcane farmnya, dan di sini juga udah siapin. Oh, diamond. Terima kasih. Dan ya, ini gue siapinnya di live streaming. Jadi buat kalian yang mau ngeliat gue persiapan untuk record, bisa langsung aja follow gue di Gamly. Cari Alwi Susilo, pokoknya gak bakal ada yang palsu. Ya, yang palsuin Alwi Susilo justru, ya mereka malah kerugi gitu kan. Hmm, lumayan, apa yang lumayan? Oh, siap, suka-suka lu dah. Ya, gak gue ambil, gue tahu kuatan lu pedangnya. Ini dirt sama semua sampah. Ini mulut mulai gak sinkron nih gitu kan ya. Jadi pas bibir gue mau buka malah ketutup gitu kan, karena jam 2 pagi. Mulut dan otak gak sinkron, syaraf-syaraf juga udah ngantuk gitu kan. Oke, okay. Dan Pak Jaya, kita butuh, oh gue butuh quartz. Karena gue butuh quartz karena mau bikin, apa tadi, observer. Iya, yeah. Quartz, di sana ada tadi. Oh udah ditaro, oh gue gak liat. Biasa gak fokus jam 2 pagi. Kita bakal lihat. Oh iya ada. Oke, okay, sip, kita bakal bikin observer. Observer, nah 20 kebanyakan sih, tapi nggak apa-apa, buat cadangan aja ya. Jadi kita bakal pilih sini, dan untuk blok bagian bawahnya apa yang paling cocok ya Pak Jai? Kita cek dulu di ini, kita cek di apa ini namanya. Gue mulai nggak fokus anjir. Jadi storage room kita, blok apa yang paling cocok untuk menjadi bagian bawahnya? Stone slab. Seriously, seriusan, stone slab kita yang banyak banget sih sisanya yang nggak kepake tuh kan. Cuman di sini ini wow. Wow, enggak, wow, enggak. Oh, ini brick. Brick aja nih. Pakai brick apa stone slab nih? Paduin stone slab sama brick aja ya. Oke. Okay. Paduin stone slabnya gue ambil, lo ambil bricknya. Stone slab gue ambil sebanyak-banyaknya, sama kayu oak. Kayu oak. Pencahayaannya ya pakai glowstone, kita nggak punya yang lain. Sip. Nice. Oke, okay, dan nice. Bawa-bawa aja ya. Kayu oaknya bawa sekalian ya. Oke. Okay. Jadi kita bakal pakai stone slab. Stone slab kayaknya bakal jadi ininya aja. Stone slab itu bakal jadi tiangnya. Stone slab tiangnya, tapi kayu oak buat apa nanti? Kalau stone slab jadi tiangnya, berarti kita nggak tahu pakai apa, pakai kayu oak atau enggak. Oke, jadi kita bakal bikin tiangnya di sebelah sini. Ini bakal jadi platformnya gitu ya. Oke, tiangnya bakal pakai stone slab. Gini nggak apa aja ya? Loh, mana tuh orang? Oh, tuh dia masih di situ tuh. Tuh kan? Kurang ajar. Oke, begini aja ya. Begitu aja ya, bagus gak? Hah? Bagus gak? Bagus gak? Lah malah diem. Oh, buat lantai. Oke, siap. Eh, lantainya pakai ice aja dong, biar kedorong, kenceng. Oke, di sini kita bakal bagi tugas. Seperti biasa, kerja tim itu adalah kerja yang paling baik. Di sini gue akan gunakan ini. Gue yang memasang piston ya. Kita pakai piston yang biasa aja, gak perlu sticky. Oke, ini 64. Oke, berarti 64 gue bakal tulis, tulis. Gue pasang semua gitu sambil gue hitung berapa jumlahnya gitu kan. Ini otak gue udah mulai gak sinkron ini. Mulut dan otak gitu kan, dengan perkataan yang keluar itu gak sesuai gitu. Oke, nice. Seperti ini 33. 64 kurang 33. Pak Jaya, bisa hitung-hitungan gak? Coba, 64 kurang 33. Ayo.
Ayo, berapa? The best. Iya. 64 kurang 33 adalah berapa ya? 31. Iya, itu dia. Gue juga udah gak usah ngitung jam segini anjir. Oke, ini 31 berarti kita 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pakai otak nih. Nah, nice Pak Jaya. Betul sekali, the best emang kalian. Kok kalian, Pak Jaya? Kalian kok jadi... Aduh, otak gak sinkron begini nih. Nah, ya oke, gini. 2, 3, 4, 5. Nah, begitu. Nanti kita kasih observer. Misalnya, 1, 2, 3, 3 dari pinggir. Kasih observer 1. Ya, ampun. Salah dong. Jangan ngadep ke bawah. Gimana cara ngadep ke depan? Observer. Taruhnya bagian sini ya, depannya. Nah, gitu ya. Atau terus dari samping lagi itu. Wah, Pak J ini rapi kali bikinnya ya. Susah emang kalau dia. 1, 2, 3, taruh depan. Nah. 1, 2, 3, taruh depan. 1, 2, 3, taruh depan. 1, 2, 3, taruh depan. Gitu. Sebelah sini juga. 1, 2, 3, taruh depan. 1, 2, 3, taruh depan. 1, 2, 3. Nah, udah begini lah ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini udah rata banget nih. Ternyata beruntung kita dapetnya yang rapi. Dan di belakangnya tinggal dikasih redstone. Seperti ini. Nah, the best lah ini ya. Jadi biar sensornya nggak terlalu banyak, segini udah cukup sebenarnya. Wah, redstone-nya kehabisan kayaknya. Kita bakal cari redstone dulu. Kalau nggak salah di... Oh! Bentar, steel touch, steel touch. Oh, ini steel touch. Bukan kalau nggak salah, tapi bener. Di apa? Di tempat kita ada, di storage room kita, redstone stoknya banyak. Ini udah kita rapiin semua. Makanya, download Gambly, follow Ali Susilo. Kalau nggak mau ketinggalan. Kita ngerapihin yang nggak penting itu selalu di live streaming. Karena kalau misalnya bikin konten ngerapihin chest kan, kocak gitu kan. Bang, ini konten apaan bang? Ngerapihin chest. Gak jelas gitu kan. Jadi kalau kalian mau yang konten-konten sederhana, ringan, jangan lupa untuk yes, subscribe. Kok subscribe sih, apa sih? Follow, yes. Follow Alwi Susilo di Gambly. Ininya mungkin gue kasih gini aja ya. Pak Jaya, kita bikin dua lantai ya. Setuju gak? Ayo. Ya salah, bukan steel touch. Pak Jaya, dua lantai, santai kan. Bentar, ini mana nih Pak Jaya, malah diem bay. Gak jelas. Ngomong gak sih? Sama santai katanya, santai. Asli. Chip ini udah disesuaikan belum sampai aja ini ya, dua lantai. Kita bakal coba dulu nambahin lagi di atasnya biar jadi dua lantai. Well, mari kita lanjutkan lagi. Di sini ternyata ada miskomunikasi sama gue dan Pak Jaya gitu kan. Pak Jaya ternyata bikin si atapnya terlalu rendah. Tapi nanti bisa kita benahi lagi. Dan di sini gue pakai yang bawahnya pakai stone slab. Atasnya gue pakai ini kayaknya gak nyambung ya. Gue coba ganti ya. Oke, di sebelah sini bakal gue ganti. Supaya rapi gitu kan. Wih, zombie banyak banget tuh suaranya. Bisa Pak Jaya? Wah asli, Pak Jaya emang gak mungkin kalah. Sama player aja menang terus. Apalagi sama zombie. Cacat zombie itu. Gak punya skill. Oke, sip. Dan dem-dem. Nah, mantap. Dan by the way, buat kalian yang gak tahu sama observer, observer itu bener-bener kayak anugerah banget buat pencinta redstone. Kenapa? Karena observer itu membuat segalanya menjadi mudah. Gokil sih. Itu cuman, apa ya, kayak block update doang dia gitu kan. Pakai block update dan ya udah keren. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi ketika ada redstone, semua farm jadi serasa lebih mudah. Oke, nah di sebelah sini juga gue pakai stone slab supaya terlihat lebih terang aja dan juga sekalian untuk menggunakan barang-barang yang masih tersisa banyak. Karena stone slab kan kita kemarin tadinya mau buat ini kan, buat jalanan, ternyata nggak kepake banyak, ya udah. Sisanya juga banyak banget, kita pakai aja di sini. Well, sebentar, gue butuh nice. Sip, kita naik atas lagi. Oke, sip. Di sini bakal gue hancurkan dan bakal gue ganti sama grass block. Ya, yeah, supaya rapi aja semuanya grass gitu kan. Nice. Apa aja? Santai kan? Bisa kan? Aja, bisa. Nice. Good. Lanjutkan. Well, mari kita lanjutkan lagi. Di sini seperti biasa tinggal ikutin yang di bawah aja. Kita kasih piston. Ternyata pistonnya di bawah. Mari kita lanjutkan. Oke, dan kita udah sampai di bagian paling atas. Nah, di bagian paling atas sama aja. Nggak perlu ribet-ribet. Ini kita nggak usah pakai repeater dan lain-lain. Cukup pakai begini aja udah jadi sebenarnya. Ya, untuk sistem redstone-nya udah jadi. Kita tinggal nambahin air. Yes, nambahin air. Dan ini nanti tempat belakang kayaknya bakal gue coba untuk menjadikan tempat storage dari si sugarcane farmnya. Kenapa gue bikin cuma dua lantai? Karena sugarcane itu penggunaannya nggak terlalu banyak kan ya. Udah itu hasilnya bakal unlimited. Jadi ya udah kita nggak usah bikin terlalu banyak. Karena kalau kebanyakan juga bingung kan mau diapain.
Okay, dan sekarang gue bakal mencoba untuk mencari air untuk mengisi airnya, karena sugar cane gak bisa kalau misalnya gak pakai air gitu kan. Di air nanti bakal taruh di belakang sini. Gak tau nih, Pak Jai nanti bakal pakai apa nih. Gue tambal dulu aja sebelah sininya. Oke, okay, sip. Nice, so let's cari air sekaligus ngambil sugar cane-nya. Oke, okay, dan di sini kita bikin infinity water. Mantap sekali. Oke, okay, kita bakal isi di sebelah sini. Isi di sebelah ini sini berarti ya. Sip. 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 Nah, ini tinggal lanjutin aja karena udah infinity water rata-rata. Ah, salah. Ambil sebelah sini. Nah, gitu. Tengahnya ambil lagi, lanjut lagi. Jadi, untuk si water-nya harus benar-benar ada di belakang dari bagian yang nanti akan ditumbuhin sama si sugar cane-nya seperti ini. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalnya nggak daerah sugar cane nggak bakal mau tumbuh. Sip, dah langsung kita tutup pakai stone brick. Ya, ini blok yang cukup banyak, jadi kita pakai aja supaya rapi gitu kan. Bagian belakang pakai stone brick semua. Waduh, ini arus airnya sangat kencang sekali. Gue nggak pakai depth strider jadi agak susah. Dan ya, depth strider adalah sebuah enchant yang bikin kalian bisa berjalan di air dengan mudah. Wih, udah kayak ini kan, Aquaman asli. Tapi kalau mau bener-bener kayak Aquaman tuh yang berenang itu pakainya Riptide. Wah, pakai apa? Trident yang Riptide. Gimana Pak Jaya? Lancar? Lancar? Eh, lancar. Lancar jaya seperti namanya kan? Gokil sekali. Dan sebelah sini bakal kita isi juga menggunakan stone slab. Ya, kita bikin sama aja gitu. Ternyata gue bersadar stone slab menjadi ini ya, sebuah blok yang cukup terang kalau misalnya digunakan gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak enak aja dilihat gitu kan. Terang gitu. Ini glitch dari resource pack-nya. Dan dari kemarin banyak yang nanyain resource pack gue, di sini gue bakal gue tunjukin sambil aja gitu kan resource pack. Di sini gue pakai clear glass, terus di sini ada kode crafted. Ini yang paling sering ditanyain ya, bang, kok ada pelanginya pas ngancurin? Kita pakai kode crafted. Kalian bisa langsung cari aja kode crafted di Google, nanti bakal ketemu resource packnya. Ini pakai yang 1.11 ke atas. Dan Tiso zombie pack ini untuk zombinya Faithful Lapina. Kalau Faithful Lapina kalian bisa langsung cari aja di channel Lapina. Di setiap video ini ya, video Minecraft-nya selalu ada di deskripsi dari link untuk download Faithful Lapina. Wah, mantap nih Pak Jaya. GGWP, ini udah jadi. Sekarang, belum jadi sih. Yang bagian atas masih kurang airnya. Belum kita pasang. Nah, ini masih bocor ini. Oh, kira apaan? Oke, sip. Kita bakal coba pasang air yang atas. Cuman yang atas bakal agak riskan. Kenapa? Karena kalau misalnya salah-salah, bisa bocor. Oke, hampir selesai dan Pak Jaya juga hampir selesai dengan pekerjaannya. Gokil banget nih atapnya. Ini atapnya kayak lantai ya deh. Cuman gak apa-apa, tetap keren. Aduh, ini gue di jam segini asli. Mulai lemes saya. Biasa, record jam 2 pagi tuh bener-bener menguras kefokusan otak kita. Pak Jaya mau pakai blok apa Pak Jaya? Dark oak ya Pak Jaya? Biar bagus kayaknya tuh. Oh iya, betul ternyata. Emang pikiran gue sama dia tuh bener-bener satu gitu. Iya, kayak kita udah punya ikatan permusuhan. Sip, permusuhan. Boleh lah, oke. Biar nggak buang-buang ya. Sip. Belakangnya pakai bagian bawah berarti pakai oak, bagian atas pakai dark oak. Nah, itu dia. Sip. Oh, oke. Okay. Oh, lu pakai pasang dark oak ya? Gua pasang oak. Nah, nice. Ini yang dinamakan dengan kerja kelompok. Kerja kelompok. Kerja sama tim. Oke, dan kita bakal coba dulu. Di sini gua bakal Oke, hampir saja. Ini bakal gue coba hancurkan dulu. Dan kita akan coba tes di sebelah sini lah ya. Oh, penuh ternyata. Ya, buang aja dulu lah. Asal dulu buang aja, gak apa-apa. Sip, kita taruh sini. Kita taruh sini. Kaget gue. Apa yang terjadi barusan? Sebentar, kita tes lagi. Oke, berhasil. Pak Jaya, berhasil kan Pak Jaya? Kelihatan gak? Oke, mantap. Dan yes. Kalau mau yang sebelah sana kena, berarti misalnya dari sebelah sini. Nah, gitu kan. Jadi biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak yang, waduh gue didorong-dorong terus, nggak terlalu banyak yang memberikan respon. Kalau misalnya kita bikin semuanya langsung apa ya, kayak semuanya langsung nyala si pistonnya, wah ngeleknya bisa minta ampun. Makanya kita bikin seminimal mungkin tapi bisa maksimal. Wah, kurang ajar Pak Jaya. Waduh, nggak tahu diri tuh orang, langsung Pak Jaya gebuk Pak Jaya. Salah milih musuh dia. Kurang ajar. Oke, okay, nice. Di sebelah sini udah jadi, udah terang juga. Kita bakal cek atas. Ini cek tempat-tempat yang penting. Di sebelah sini light-nya, light levelnya 7-8. Wah, tuh light levelnya 14. Gue salah nggak lihat itu canggih anjir.
Light levelnya aman. Nah ini bakal gue buang. Ini gue buang. Sip. Dan yes, ini dia sugarcane farm yang cukup besar. Walaupun gak tinggi-tinggi banget, tapi harusnya ini udah bisa menopang gitu ya, bisa menopang kebutuhan kita akan sugarcane farm. Itu seperti itu ada ya. Gue pikir gak, gue pikir botak gitu. Buat apa aja ya? Oh iya, bikin jalan biar nanti bisa nyambung ke belakang gitu ya, buat muterin. Siapa tahu nanti kita bikin sesuatu lagi ke belakang kan. Iya, karena ini juga buat masuk ke sini kan perjalanan kan, the best memang Anda. Sip, ya, oke, okay. Jalan nanti bakal dijadiin aja di live stream. Jadi buat kalian yang mau ngelihat pembuatan jalanannya, jangan lupa untuk follow Alwi Susilo di Gamly. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di Alwi Susilo. Dan juga kalau mau yang update berbau YouTube di @redrix, jadi ada dua. Dan kalau yang pertama itu emang untuk personal aja, untuk yang YouTube supaya nggak spam gitu kan, karena di akun pertama kan banyak teman-teman gue dari SD, takutnya mereka terganggu. Jadi kita fokusnya di Redrix aja. So people, jadi terima kasih buat kalian yang udah dukung Alwi Susilo. Kita udah sampai 33.000 subscriber ketika gue record ini. Dan yes, seperti biasa, jangan lupa untuk kerjaan PR kalian, karena sekarang kan udah mulai masuk sekolah lagi kan. Jadi kerjakan PR kalian dan semoga nilainya bagus dan semangat di semester 2-nya. Ya, Alwi Susilo pamit undur diri. Jangan lupa nanti tungguin share map di episode ke-20. Dan juga Pak Jaya, say hi Pak Jaya atau bye-bye gitu gimana? Bye-bye, nah gitu dia kalau bye-bye gitu ya. Dan seperti biasa, sampai jumpa dan sie-sie. Bye-bye. Kebiasaan. Wah, langsung left the game baru mau digebuk.